يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين بسم الله الرحمن الرحيم فصل kita bilang nomor itu daripada yang terjemah kami. Ay al-fasl al-thani ashar. Asbab at-tayammum thalathatun. Sekarang dia membahas tentang cara pelaksanaan tayammum dan bila kita tayammum. Nah, sebab-sebab dia. Nah. Asbab at-tayammum thalathatun. Nah. Asbab jamak daripada as-sabab. Dan sekarang ini bahasa Melayu sama juga sebab. Cuma daripada sebab menjadi sebab. Okay. Pertama faqdul ma'i. Tidak mendapatkan air. Nah. Kalau tidak ada air berarti kita tayammum. Yang kedua as-sababu tsani wal maradu. Sakit. Dia sakit tak boleh menggunakan air. Kalau menggunakan air tambah teruk. Dibanding kita tayammum. Tapi kalau kita demam menggunakan air sebenarnya tambah tidak demam. Tapi kadang kita penyakit kulit apa segala mau kita boleh tayammum. Tak boleh kena air. Nah. Kalau seandainya kita apa namanya tak boleh tayamum juga kerana kulit kita sensitif, tak boleh kena tanah juga. Apa yang dibuat? Kalau saya pindah mazhab, saya akan pindah mazhab. Saya tetap pada mazhab Syafi'i. Saya pindah mazhab kepada mazhab Maliki. Apa saja yang depan kita adalah boleh kita tayamum. Dan total kita pergi beli ambil batu beli batu sungai itu boleh pakai. Itu kalau darurat. Tapi kita tidak akan ke sana kecuali darurat dan tetap kita berpegang teguh dengan mazhab kita. Air tak boleh guna. Tanah tak boleh guna. Boleh saya katakan tak apa-apa. Tak ada jalan lagi. Di kita di sini kalau di Brunei juga di sini kalau mazhab kita tak boleh kita pakai mazhab kita maka boleh berpindah mazhab yang paling dekat kepada kepada mazhab kita daripada empat mazhab atau mazhab Ahlus Sunnah jemaah. Maka itu pentingnya kita mempelajari perbandingan fikih nanti akan tahu insyaAllah. Kalau semua tak boleh, semua ya dengan keadaan yang ada. Okay. والسبب الثالث والاحتياج إليه لعطش bukan لعطش 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 حيوان محترم. لعطش حيوان محترم. Kerana perlu kita air ada tapi kita perlu pakai. Kenapa? Karena kita dahaga atau hayawan kita termasuk hayawan yang terhormat, hayawanun natiq, al-mantiq, hayawan yang dihormati, terhormat. Kambing kita kalau kita pakai berwudu maka kambing kita akan mati juga haus. Kita pun akan mati juga haus. Lepas itu kita tayammum. Nah, ada air. Nah, kita perlukan air itu. Adapun hayawan yang tidak terhormat di sini jelaskan ghairul muhtarami. Nah. Sittatun. Ghairul muhtarami sittatun. Hayawan yang tak perlu dihormati. Yang tak perlu dihormati ghairul muhtarami sittatun. Yang tak perlu dihormati ada 6. Tarikus salati.
orang yang meninggalkan sembahyang. Beda mati ya. Oh, sudah selesai tak mendengar. Itu dia cari sendiri aja. Dan tadi musolati. Orang yang meninggalkan sembahyang dalam mazhab kita Ahlussunnah Jamaah mazhab Syafi'i, dia meninggalkan sembahyang tanpa mengingkari, dianggap dia fasik. Hukumnya bagaimana? Hukumnya dihukum mati setelah diminta bertobat 3 hari. Dia tidak kafir, dia tak mau sembahyang saja, pernah malas. Tapi siapa yang melaksanakan undang-undang hukum mati? Kerajaan lah, Tuhan kita. Ada orang pandai-pandai, Allah Akbar, hukum Allah mana boleh. Yang melaksanakan adalah kerajaan. Habib, bertanya. Di dalam hadis man taraka shalah muta'ammidan fa huwa kafir. Bagaimana kalau seseorang itu suaminya atau istrinya mereka tidak mau sholat, ya, termasuk orang kafir, kedudukan perkawinannya apakah cerai atau bagaimana? Enggak, kalau dia dua-duanya ninggalkan sembahyang. Satunya. Kalau dia tidak mengingkari, dia enggak fasik. Fasik saja. Dia tidak mengingkari, dia malas, dia fasik. Dia di sini punya hak untuk menceraikan istrinya, atau meminta cerai dari suaminya. Kalau istrinya yang sembahyang suami tidak sembahyang, dia minta cerai lah. Nah, atau sebaliknya, dia ceraikan istrinya dia tak sembahyang. Kalau salah seorang daripada mereka tidak mau sembahyang karena mengatakan sembahyang itu tidak wajib, maka di sini dia kafir. Wajib dipisahkan dan tak boleh hidup sama-sama. Habis hubungan. Termasuk yaitu perkawinan campuran. Jadi yang dahulunya salah satunya mereka masuk Islam karena menikah, terus kemudian setelah masuk Islam dia enggak mau sholat atau kembali kepada agama. Nah, memang orang kebanyakan orang yang kawin dengan perempuan atau sebaliknya dia masuk Islam karena perkawinan, biasanya dia pada dasarnya kita tengok mereka tak senang Islam, kawin masuk Islam karena perkawinan. Makanya kita tengok dia sudah kawin dari pas sembahyang, dan dia tak percaya. Itu hanya dijadikan sebagai alasan jembatan untuk menikahi untuk setelah dia punya hajat dia dipenuhi. Jadi kita pun, dan yang perempuan kadang-kadang dia pun tak sembahyang juga, kadang-kadang begitu. Dia memilih orang-orang yang bukan Islam, dia suruh masuk Islam lah. Biasanya dia pun tidak ikhtisam dengan Islam, sama saja gitu. Nah, kong semuanya keluarga 99 sama saja. Jadi kalau dia tidak mengingkari, dia dihukum mati oleh negara Islam, buat kita mengambil tindakan dan dikuburkan di mana? Di perkuburan Islam. Bila mana dia mengingkari dan setelah minta ditobat oleh kerajaan Islam tak bertobat selama 3 hari, maka dia dihukum mati oleh negara Islam. Nah, dan tidak dikuburkan di perkuburan Islam. Saja bukan orang Islam. Baikkan. Nah, meskipun namanya Ahmad, Muhammad. Dia mengingkari, tapi dia sudah tobat. Mengingkari. Kemudian? Sudah tobat. Oh, dia bertobat maksudnya. Perlu bertobat. Sebagian ulama seperti mazhab Abi Hanifah dipenjara sehingga dia bertobat.
menjadi bertobat. Nah, kalau dia tidak mencari lah, dia malas, dia di penjara sendirian, dia bertobat. Nah, satu penyelesaian yang bagus juga, terutama di alam demokrasi sekarang ini kan. Nah, kita tidak pemerintah lagi, Imam Mahdi datang nanti, semuanya beres insya Allah, tidak akan datang. Jadi masalah di sini jelaskan karena tadi pusolah meninggalkan sembahyang, jadi tak perlu diberikan penghormatan. Wazani dan orang yang berzina dalam keadaan al-muhsanu, dia sudah pernah kawin, baik laki maupun perempuan, so tidak ada alasan, dia sudah merasakan. Nah, yang berzina bukan artinya dia sudah kawin. Nah, al-muhsan. Wal-murtaddu, dan orang yang murtad. Nah, keluar dari Islam. Nah, itu tak perlu dia mesti minum. Di, artinya dilayang. Wal-kafirul harbi, orang kafir yang memerangi kita. Jelas-jelas merayu kita di internet, diam di media masa, iya kan? Tak boleh dihormati. Nah, tak boleh dilayang. Di antaranya kita tak perlu beli barang-barang dia. Dia merayu kita, merayu umat Islam. Nah, dan negara-negara yang memerangi umat Islam, membunuh umat Islam, tak boleh beli barang dia. Tak boleh, tak boleh dilayang. Apalagi beli barangnya. Tetapi orang kafir yang tidak memerangi umat Islam, tak ada masalah. Tidak bermuamalah. Okay. Ini jelas, dia memerangi kita. Membunuh kita, nak beli barang dia. Bunuh sangat kita. Yeah. Dia memerangi. Belum membunuh lagi, dia perangi kita. Dijelekkan umat Islam, dijelekkan syariat Islam, dijelekkan Al-Quran. Dicaci maki Rasulullah. Jelas-jelas. Nah. Okay. Nak beli barang dia. Kalau tidak, berarti dia bukan musuh kita. Musuh Islam adalah orang yang memerangi kita. Tidak memerangi kita bukan musuh Islam. Nah, so kita disuruh berbuat baik kepada al-Yahudi wa al-Nasara selama mereka baik dengan kita. Nah. Jadi kita ini bukan teroris. Orang yang berbuat dengan kita, itu kawan kita. Bilang kita orang Yahudi, orang Nasara, kita perlu berikan perhatian. Punya hak satu. Nah, saudara semanusia kita. Nah, selama tidak merangi, ahlu zimah namanya. Nah, kalau merangi, ya, itu yang buat cerita. Kalau orang Islam bilang kita dua, dua dia punya hak. Terbilang kita dan saudara kita seagama. Nah, ceritanya panjang. Wal kalbu al-aqur. Al-aqur bukan ukur. Perbaiki naskah yang ada. Wal kalbu al-aqur. Anjing, anjing gila kalau di Indonesia. Di sini anjing apa namanya sini? Anjing, anjing di sini anjing gila. Ada lagi satu. Anjing galak. Anjing galak, galak. Kalau tengok orang, oh, ini mau galak, itu aja. Nah, jadi galak, jadi galak. Wal khinziru, bukan al ukur, al aqur, jadi sifat. Perbaiki naskah ni. Ini banyak cerita cerita ni, nah, mesti perbaiki. Nah, bolehlah kawan-kawan yang punya naskah ni perbaiki melalui kita punya daurah. So, ini asas. Nah, faslun sedikit lagi sudah kita habis makan pagi siang pula orang sampai tak sampai lagi ya makanan pagi tak sampai lagi kalau sudah sampai si Hisham ada depan itu al-faslu al-thalith-ashar pasal yang 13 syurutu tayammumi syarat-syarat membolehkan kita tayamum.
ada berapa? Asyaratun, 10. Ada syarat-syarat dia. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti tak boleh kita temu. Pertama, yakuna biturabin, mestilah dia tanah. Tanah. Yakin dia tanah. Wa ayyakuna turabu tahiran, dan mestilah tanah yang diguna itu suci, tak ada najis. Wa alla yakuna musta'malan, dan tidak boleh tanah yang kita nak pakai untuk tayamum itu sudah dipakai oleh orang lain. Dan ini tulisan lama, hijab lama. Wa alla, kemarin kita sudah bincangkan bahwa nunnya dibuang. Terus alif dan lam, lamnya di tasydid. Wa alla, jadi wa alla, jadi idgham bighair gunnah masalah. Ini kan wa alla yakuna musta'malan. Kemudian juga wa alla, kita tulisan lama. Ini daripada kitab lama ni, kitab modern sudah pakai dulu lah. Wa alla yukhalifahu daqiqun wa nahwuhu, dan yang tanah yang nak digunakan itu tak boleh bercampur dengan tepung, debu tepung, ni kan? Ajuk situ di dia tepung dia. Tepung yang itu campur-campur itu kan tak boleh pakai buat, itu bukan tanah. Wanahuhu atau yang serupa dengannya, yang serupa dengannya. Maksudnya piu tanah, piu turab. Wa ayyaqsidahu, dan dia memang nak guna tanah itu, ya kan? Dia nak guna tanah itu. Wa ayyaqsidahu, bukan dia terpaksa, dia memang nak guna. Wa ayyaqsidahu. Dia ambil tanah itu, atau orang minta tolong sama orang, so tak boleh bergerak tangannya, ya kan? Wa yaqsidahu. Wa yamsaha wajhahu, dan mesti dia sapu dia punya wajah dengan tanah itu. Wa yadaihi, dan kedua tangannya. Bi dharbataini, ini mazhabnya dharbataini, dengan dua pukulan. Bi dharbataini, satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk apa namanya, untuk tangan. Kata Ali mengatakan juga sekali saja, yang saya belajar dari ayah saya, orang Syafi'i juga ayah saya. Ini tanah depan ni, anggaplah tanah lah. Ini tanah, tengoklah, tak ada pun maksudnya di tasawurkan. Ini tanah, ada bunyi kan? Bisa ada bunyi. Letakkan sini. Tangan-tangan. Lagi. Letakkan sini. Nawa itu tayammum, ya kan? Apa dia punya jalan itu, niatnya? Nawa itu tayammum dalam hati cukup lah. Tapi yang kita pelajari, nawa itu tayammum lah. Listibahati salati lillahi ta'ala. Aku niat tayammum untuk memperbolehkan sembahyang kepada Allah. Letakkan sini. Kita tengok. Wah. Kena semua ni. Cepat kena. Satu. Nah, tengok ni tangan saya. Ini. Ini nih. Ini nih. Bukan gini, ini nih. Ini kosong lagi nih. Saya punya arraha. Balik ke sini. Supaya dia tanah yang sini ke tadi. Ini angkat nih, angkat. Untuk ini, zahirnya nih. Baliknya, balik nih.
masuk video itu ini. Ini ada atara juga sini. Kita ambil. Habis itu balik. Ini diangkat ini, ini diangkat. Untuk ini. Ini ya. Oke. Okay. Yes. Nah. Tak penuh gini. Metemu kan. Tak penuh ini disyarat je. Ah, masuk di mata kan tu. Tak boleh juga. Ya. Tak perlu. Ah, satu. Yang saya pelajari dari ayah saya dari kecil sekali saja. Ini hikmah khilafiyah. Ni. Nama itu tayamum istibah di solat. Di sini. Eh, tengok tangan jangan terputus. Di sini tangan. Saya punya alasannya, tau saya tau. Sekali saja. Nah. Tak boleh putus bagi muka. Ah, di sini, langsung. Langsung di sini. Track. Nah, connecting. Yang kedua, tapi yang kita pakai dua kali tadi itu. Mudahkan. Yang satu lagi. Tas. Sini je. Kan? Tapi itu tak dipakai. Tidak tak pakai. Hanya sampaikan saja. Nah, kalau nak yang selamat, pakai yang dua kali tadi. Tapi saya yang diajarkan oleh saya, sekali saja. Tayamum, mas. Nah, itu namanya talaki. Sudah tengok. Siapa yang boleh perhatikan, nanti dapat alam daripada Abi Azam yang tinggi. Tak tahu apa ini. Well fine, kita katakan well fine. Ayuh, sudah boleh guna tuan. Biar batay maksud biar batay ini dua pukulan. Ada ke ini? Dar bahkan dar banyak. Nah, ini kan untuk hilangkan pasir-pasir dia. Tidak boleh saya tinggal. Jangan juga. Kenalkan itu kaki. Hilangkan ini pasir. Atau apa yang melekat-melekat yang bundar-bundar kan ya. Nah. Jangan terlalu mempersulit keadaan. Wa yuzila an-najasata awwalan. Dan mestilah orang yang nak bertayamum ini dia hilangkan najis. Najis yang ada di anggota badan dia oleh dia najis awal. Wa yajtahid fi al-qiblati qablahu. Dia mesti tahu di mana kiblat sebelum dia. Nah, sebagian ulama Syafi'i mengatakan tak perlu bukan syarat, kan? Nah, ini umur khilafiyah. Kalau saya pun sendiri tak pakai ini. Dia tak tahu kiblat mana sampai lepas tu, ini kan? Tapi kalau sudah tahu kiblat sini tak, dia sudah ada dalam, sudah tak perlu kita ya. Lihat ini maksudnya dia tidak tahu. Oh, kita sendiri mana di hutan dia. Kalau si tak tahu kiblat mana kita sampai. Nah, ini kan? Nah, supaya nanti sudah tayamum baru nak, ini kan? Lama-lama nanti air muncul. Air ada, macam mana kan? Boleh batal dia punya tayamum. Nah. Okey tuan. Okey guys. Ya, anda nak dalam guys. Wa yakuna tayamum ba'da luqulil waqti. Nah. Dan tayamum mestilah sesudah masuk waktu. Nah. Kalau untuk sembahyang, kalau untuk wudu, untuk sembahyang Quran, baca Quran, untuk berzikir itulah yang perlu cerita. Ini untuk sembahyang ni. Wa yatayammama li kulli fardhin. Dan dia bertayamum setiap dia nak melaksanakan sembahyang fardu. Tetapi tayamum fardu itu boleh melaksanakan sunat-sunat. Ini kan? Tidak ada masalah. Doktor Muhammad, ada pertanyaan?
Setelah hidup kita juga banyak bertanya. Sebab kita di Indonesia itu di sekolah bertanya saja. Ada si punya kawan tu namanya Abdullah. Itu sebagian guru-guru yang tidak siap ditahu semua itu. Pertanyaannya luar biasa. Macam-macam kawan saya. Tapi kebanyakan kawan-kawan saya gitu. Bertanya cantik. Ini buat kebolehan. Di Indonesia gitu lah. Diskusi dengan guru habis waktu. Tapi ini mah ilmu tu mah. Ya ini masyarakat. Soalan walakin ghairu hadzal masalah. Nanti lah kalau gitu. Nanti insyaallah. Kalau tentang pentadbiran politik Tansri yang jawab. Tansri punya bawahan tak punya bawah. Kalau semua-semua ini di luar dari video boleh kan? Faslun الفصل الرابع عشر فروض التيمم خمسة كواجبان بالتيمم ada berapa ada lima الفروض kita sudah bilang jamak daripada الفرض pertama الأول نقل التراب ada istilah menukil tanah tu nak kalau tak menukil macam mana nak gini mesti yang punya tanah tu kita ke wajah kita mesti yang punya tanah tu kecuali dia punya dia tak ada tangan suruh orang lain kalau tidak orang lain apa barulah kita terus ambil tindakannya itu patuah pula itu hukum syar'i. Kita ada dua hukum. Hukum al-hukm syar'i kedua apa? Hukum al-fatwa. Hukum syar'i tak berubah. Yang berubah hukum fatwa. Karena dia ikut keadaan situasi dan kondisi. Dia boleh berubah mengikut situasi dan kondisi. Hukum syar'i tak boleh berubah. Nah, jadi tidak ada al-hukm syar'i wa hukum al-fatwa. Nah, jadi mufti mesti tahu itu. Kalau tak tahu, tak aja. Nanti nak jadi mufti kan? Tok petik. Nah, jadi petik gitu. Asani an-niyyatu. Kenapa tak bukan dari berani pertama? Sebab sebut ini yang pertama nak kultural, ingat? Jadi kultural wajah kita dari sini baru ni ya. Nah, bukan waktu diletakkan di dia. Waktu ini letakkan telah kita berniat. Itu yang kedua tu. Orang bilang kan mesti niat dulu. Ini nama lak malu niat betul. Ini tertib habib. Nah. Asal itu yang ketiga mashul wajah mesti kita menyapu aja kita. Fokus saja. Ar-rabi'u mashul yadaini ila al-mirfaqain. Sapu kedua tangan kita, kedua siku-siku kita. Al-khamisu at-tartibu bainal mashatain. Mesti tertib. Wajah dulu kemudian tangan. Ini tangan lu kau wajib jadi dok, jadi ya, ikut syarat. Kata ulama kalau seandainya ini tangannya dulu kemudian wajahnya, maka sah tayamum wajahnya, tak sah tangannya. Tak sah lah tu, tak sah lah tu. Ini nak suka-suka aja. So, sementara kita menunggu makanan. Kalau tangan tu pula. Gigi. Faslun al-faslul khamis asyar. Mubatilatut tayammumi salasatun. Mubatilatut tayammumi.
mubtilat tayam mubtilat jamaknya apa? Mubtilun. Ya kan? Atau naqidun. Di sana naqidul wudu, ya kan? Naqidul wudu di sini mubtilat tayam. Salah satu ada tiga. Ma'ab batalan wudu'a. Apa yang membatalkan wudu kita? Coba kembali tengok nawaqidul wudu. Pasal yang ke-10. Nah. Pasal yang ke-10. Al-kharij min ahli sabilaini min al-qubul wal-qubul 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 illa al-maniyya. Dawal al-aqli binahu min awgari illa nawma qaidu makkiri maqalahu min al-qubul. Iltifa basharatai rajulin amra'atin kabirain adinabiyain gari ha'ilin gari ha'ilin masru'u al-adami au halakati luburihi bibakni rahati au utunil al-aswabir. Kemudian war-riddatu murta. Kemudian watawahumul ma'i intayammama lifakdihi. Apa artinya tawahumul ma'i? Dia rasa ada air. Kita tengok, tengok sana ada fata morgana, macam air karena pantulan daripada matahari. Nah, pergi tengok dulu, ya kan? Suruh pergi tengok mungkin air. Nah, nah. Atau ada tanda-tandanya lah. Jadi dia mesti dia tawahum juga atau dia mengetahui ada air di sana. Karena dia tayamum, di fakri kan tak mendapat air. Nah, kalau teringat, oh ada air di situ. Penjual air sudah buka dah. Ya kan? Balik dah. Oh nampaknya keretanya datang dah. Ya, dia menjual air. Dan ya, dia menjual air. Dan kita tengok. Tak boleh. Ya. Itu katanya kalau dia masih lagi di luar sembahyang. Ya, sudah bilang selesai Allahu Akbar dalam sembahyang. Sembahyang. Ya. Nah, itu sembahyang. Nah, setengah sembahyang apa lagi? Takkan batalkan sembahyang, kan? Tetapi kalau seandainya dia tak mengulang sembahyang, itu yang terbaik. Yang terbaik itu ulang sembahyang. Wudu pergi wudu yang mana ni? Nah. So, ini ada dibahas di Bulughul Maram. Dua sahabat itu, dua kumpulan sahabat, satu tayamum tak ditemukan air. Kemudian setelah itu dapat air, dia ulang sembahyang. Satu tak ulang. Semuanya diiktiraf oleh Rasulullah. Nah, agama ini mudah, jangan dimudah-mudahkan. Jadi mudah. Al-Ish tansani mudah. Isra wa la yudhir yurdu. Hah? Cuman? Cuman Habib? Nah? Ya. Kalau air, tak ada air, kena istihad cari air di kawasan. Di kawasan? Ya itu nak kena bahas. Nanti akan bahas. Nanti akan bahas. Makanya dia bilang tadi juga tawahum. Dia bertawahum. Dia kira apa yang sudah yakin. Kita carilah. Di fakdihi itu karena dia sudah cari air. Nah, tak dapat air. Sulit, sudah. Fakad ini dia tak mendapatkan. Tapi dia sudah berusaha. Itu kata-kata fakad. Di fakdihi. Yang saya jelaskan. Dia sudah cari, dia tak mendapatkan sesuatu dan dia sudah cari pula. Itu fakat. Nah. Dia masih cari dulu. Dia masih berusaha dulu. Bagus pertanyaan. Apa Dr. Muhammad? Tidak. Ma dalilu au qaidah fikih fikih ya tentang
perubahan atau kita pindah mazhab dalam keadaan terdesak. Kita ada namanya tatabbu'ul fasad dalam pindah mazhab. Ada namanya babu talfiq. Babu talfiq. Talfiq. Ta lam fa ya qaf talfiq. Tatabbu'ul fasad ini adalah dia sengaja mencari pandangan-pandangan mazhab yang lemah, yang mudah dilaksanakan, yang lemah. Ada juga nih, terutama di zaman demokrat ini, orang demokratik ini, yang orang mau yang mudah-mudah kan, dicari juga. Bahaya. Ini tak boleh dibolehkan. Tetap buruk khasat. Tetap buruk argu khasat. Jangan dari pada rukhsah. Tidak cari-cari. Mesti pandang yang lemah untuk membolehkan dia punya kemauan dia. Terutama orang yang berpolitik. Diambil juga, dia terbuka juga. Imam ini mengatakan ini berat. Dia sudah tahu kalau itu pandang yang lemah. Diambil juga. Tak untuk dia punya tujuan tertentu. Ini tak dibolehkan. Kalau talfik, itu lain. Talfik kita tak boleh melaksanakan seperti kita masalah kita kalau satu perempuan batal wudu kita. Kita naik haji. Kita naik haji daripada hotel mau pergi ke Ka'bah dan di Masjidil Haram orang campur bau. Karena perempuan pegang kita. Dia pegang kita pula. Ada apa Allah Akbar. Dia jalan-jalan tuh dipegang leher gitu. Terasa dingin. Macam mana kira-kira tuh? Kalau kena perempuan anak muda, kalau orang tua 70 tahun nak meninggal dunia dah, ni kan. Tapi laki-laki biasanya selama dia tak masuk umur lagi ya, syahwat bergerak. Ya, perempuan lain sudah habis haid. Kita pegang telinga sini dingin bergerak selalu, ni kan. Macam kita sudah dianggap bergerak syahwat dianggap batal wudu kita.